siapa namanya om? Anwar. Oke, saya Rido om. Ini om, Mercedes Sprinter ini sudah dimodifikasi berarti ya om? Iya betul, sudah dimodifikasi menjadi motor home untuk camper. Oke, jadi teman-teman sebenarnya nggak panas gitu teman-teman, ada awning, tapi ada kendala sama awning ya teman-teman. Jadi kita mungkin review dalamnya aja lagi. Bisa kita tambahkan untuk footstepnya, kebetulan kita hanya pakai manual aja. Di sini juga kita ada kitchen set, ada sink dan ada silakan. Nah ini teman-teman. Sink. Nah, ini kebetulan kita masih on progress di sebelum selesai 100%. Ini untuk sinknya, ini untuk kompor gasnya. Nah kompor gas ini kita pakai tabung LPG yang melon. Oke om. Nah di sini kita ada panel kelistrikan. Ini untuk controller inverter. Ini untuk controller instalasi kelistrikan, lampu-lampu dan lain-lainnya. Oh berarti ini semua lampu-lampu kelistrikan dari sini betul, om? Betul dari sini semua untuk kontrolannya. Ini dari produk Dometic semua ya om? Ya untuk inverternya kita pakai Dometic. Kalau untuk ini ya switch biasa. Ah ini apa om yang di atas nih om? Produk ini, Dometic juga nih om? Kalau ini kita untuk ini custom, juga buat custom. Oh ini custom om? Custom. Oh. Kita buat custom. Kalau ini AC PressJet Dometic 3200. 3200. Ini udah ada laci-laci ya teman-teman. Storage ya, betul untuk penyimpanan ketika kita pergian supaya lebih leluasa. Ada, wah dalam juga nih teman-teman. Nah ini kita juga punya mejanya, kita bisa diatur ketinggiannya. Oh pakai remote ya teman-teman? Betul, kita menggunakan remote. Jadi bisa up sama down teman-teman. Iya. Oke. Tapi kalau meja ini bisa dicopot atau? Oh tidak, ya, jadi meja ini sebetulnya selain untuk meja, dia juga siap. Nantinya untuk penopang ketika kita tidur. Posisi tidur kita nanti kursi ini dilipat. Oke. Nah, extend mejanya dinaikkan supaya levelnya sejajar, kita baru pasang atras di atasnya. Oh, ada tambahan di atas ada meja. Tambahnya lagi. Berarti ini kokoh ya, Om? Betul, sangat kokoh. Tuh, teman-teman. Udah ada kelistrikan, kokoh, berarti walaupun ditidurin itu masih aman, aman ya. Ini apa nih, Om? Nah ini kita ada yang gede ini. Apa nih ya, teman-teman? Ini ada kulkas. Kulkas ada dua zona, bisa diatur masing-masing temperatur berbeda dan kita bisa kontrol juga melalui handphone. Oh, kiri kanan temperatur boleh. Bisa berbeda. Oh, jadi sekarang mau di sana untuk freezer, di sini untuk cooling box-nya aja bisa. Oh, gitu. Pining didudukin atau apa aman om? Kalau untuk konstruksi ini kuat, sangat kuat sih, bisa kita dudukin bisa. Oke siap. Ya dan si kelebihannya freezer ini dia bisa menggunakan dua arus listrik juga, dia bisa dari PLN genset atau dari DC 12 volt. Oh tapi ini lurus, ini kaki lurus berarti om? Iya bisa kaki lurus, nanti kita ada tambahan matrasnya lagi soalnya. Oke siap om. Nih oh Matic ya om? Iya, untuk mobilnya betul yang ini Matic. Tuh Matic mobilnya teman-teman. Kita lanjut dulu ke belakang teman-teman. Siap. Wah, nah, untuk di sini paling untuk penempatan tabung gas. Oh. Ini buat rak-rak piring atau apa ya? Iya, kalau ini sih untuk maintenance aja. Oke. Ini untuk storage, misalkan kita naruh piring sebelah sini, sendok. Dan bawahnya juga sama. Kita untuk misalkan menyimpan bahan-bahan makanan. Ini penyimpanan juga. Oke siap, ini apa nih om samping nih, ada pintu nih om? Ini toilet, kamar mandi. Wah, kamar mandinya kita sudah lengkapi dengan water heater dan toilet duduk portable. Ini pembuangan nampung di bawah dulu sementara? Oh terus. Tidak, kalau untuk si toiletnya ini kita ada kaset nantinya, bisa dikeluarkan, kita buang di luar berarti ya om, betul. Maksudnya ditampung dulu bisa dibawa keluar gitu lagi. Yeah. Oke, siap. Nah untuk lantai kamar mandi baru dia ada tangki tersendiri yang terpisah. Oke siap-siap, berarti bisa mandi juga teman-teman. Bisa. Buat darurat-darurat yang nggak ada betul. Toilet. Kayaknya kita dari belakang nih om. Siap. Kita ada di sini. Kita menggunakan solar cell dan MPPT. Dan untuk baterainya kita pakai lithium 200 ampere. Dan untuk inverternya kita pakai Dometic 2000 watt. Tapi kalau apa namanya ini baterai berarti udah connect ke ini ya? Sudah, ke panel tadi ya? Sudah. Jadi si baterai ini bisa di-charge dari solar panel, dari PLN atau dari mobil. Oke, siap. Ada alternatif tambahan. Di atas buat tidur ya? Betul, ini untuk
bagasi, misalkan kita bawa barang-barang. Ini buat bagasi nih. Iya, ini untuk penyimpanan nantinya. Ini buat anak kecil bisa tidur, teman-teman. Nah, bisa diumpetin nih. Nah, untuk air bersih yang toiletnya itu kita bisa isi dari sini. Ini untuk indikator levelnya. Oh, ini buat air bersih. Iya. Oke, oke, Om. Ini bisa buat mandi juga nih, ada shower, nah, teman-teman. Ini untuk cuci tangan, cuci kaki. Lucu sekali ya, teman-teman. Ini dari bentuk belakangnya, teman-teman tuh. Nah, di pintu sebelah kanan kita ada genset. Ini ada yang gendong-gendong nih, teman-teman. Biasa yang digendong ban, tapi ini genset. Genset digendong di belakang. Ini silent, Om. Silent. Silent. Jadi tinggal diikat aja ya, Om. Aman lah ini ya jalanan. Panjang mobil berapa nih, Om? Panjang mobil itu 7 meter. Wih, panjang sekali, 7 meter. 7 meter matic udah setelan camper van, teman-teman. Wah. Tuh, teman-teman tuh. Ih. Siapa nggak bahagia tidur sini? Ini buat di Indonesia legalitasnya ada? Masih ya, masih. Oh. Sudah ada. Jadi di jalan Indonesia pun masih bisa nih, masih Om? Masih bisa, masih bisa. Itu tidak merubah fisik. Oke, Om. Nah, jadi dalamnya aja kita ganti ya, Om. Betul. Ada lagi, Om? Untuk itu sih itu aja. Oke. Oke, teman-teman, jadi informasinya cukup di situ aja nih, teman-teman. Nih AC juga nih, Om. Kalau ini AC dari mobilnya sendiri. Oh, ini AC bawaan mobil ya? Oke. Nah, untuk ini itu untuk ventilasi udara ketika kita tidak menggunakan AC. Oh, kalau berarti teman-teman kalau misalnya di tempat daerah dingin tinggal buka atasnya. Betul. Ya, Om. Mantap tuh, teman-teman. Wah. Ini, teman-teman. Wah. Ini masih bisa buat nyimpan barang tuh. Perlengkapan-perlengkapan barang nih, teman-teman. Keren, teman-teman nih. Buat ngaca. Halo. Ini box belakangnya. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kursinya udah dimodifikasi, bisa diputar ke arah ke belakang, teman-teman. Tuh. Matic, solar, panjang 7 meter. Ih, tuh, lega banget, teman-teman. Ada toilet juga. Aduh. Ini buat camper van udah nyaman banget ini, teman-teman. Terus di atasnya ada pakai solar panel. Oke, teman-teman. Tuh tadi info tentang mobil Mercy Sprinter yang panjangnya lebih kurang 7 meter, teman-teman, dengan full modifikasi camper van dengan total dana yang dikeluarkan lebih kurang 700 juta, teman-teman. Tuh. Keren bukan? Foto dulu ah. Oke, teman-teman, udah selesai semua di review mobilnya. Keren. Saya Ridho Refdi, pamit undur diri. Jangan lupa, teman-teman, di like, comment, and subscribe